berbagi ilmu mengenai cacar monyet. Nah, mungkin cacar monyet ini lumayan booming ya saat ini, walaupun dia belum masuk di Indonesia, tetapi sudah menjadi suatu ketakutan bersama untuk kita. Apakah si cacar monyet atau istilahnya monkeypox untuk istilah medis akan masuk ke Indonesia dan bagaimana cara kita menyikapinya, gitu ya. Kedua, penyebab dari si monkeypox ini. Yang ketiga ada cara penularannya. Yang keempat ada angka kejadian. Kelima, gejala dan tanda penyakit ini. Dan yang keenam adalah perjalanan penyakit, diagnosis, dan cara pengobatannya. Vaksinasi dari smallpox atau cacar air untuk menghindari terjadinya cacar monyet. Waspada dan hati-hati dengan penularan dan menjaga hygiene. Baiklah, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang ingin bertanya, saya persilakan. Selamat melukis, selamat berkreasi. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kepada Ibu Dr. Bella yang telah memberi ilmunya untuk kami semua mengenai cacar monyet. Mungkin nantinya bisa menjadi ilmu bagi kita semua agar kita terhindar dari namanya cacar monyet. Baik selanjutnya yaitu demo dari Cak Propan. Termohon kepada tim Propan, persilakan untuk Thank you.
kita hasil berat, gunakan bisa digunakan cat dokter office kita. Lain di dia mudah dibersihkan, terus nanti mikroba. Ya, maju. Pakai cat juga, dengan air biasa ya. Jadi masih bisa hapus-hapus ya. Nah kalau yang merek lain agak lebih susah aja. Yeah.
jadi yang besi itu kan besi itu kan pada sifatnya itu efektif dengan karatnya ya. Jadi harus dirasai dulu sambil demo ya. Untuk Golkar sendiri ya juga sudah tersedia di strata bangunan ya bagi Bapak Ibu ya atau Mbak dan Masnya ya. Dan juga sama seperti dekor lotus ya, Golkar ini juga pilihan warnanya sangat banyak ya, karena sudah bisa ditinting menggunakan mesin tinting. Jika Bapak Ibu Mas Mbaknya nanti membutuhkan informasi mengenai produk ini, bisa silakan mampir ke gerai Cek ya yang ada di Istana Bangunan dan bisa menghubungi SPD kami ya yang ada di sana. Gimana Mas waktu ngeceknya? Kayaknya teksturnya bagus sih deh. Oke, selain itu Mas? Dia nggak berbau tajam. Iya. Terima kasih Mas. Betul sekali ya. Salah satu juga ya yang menjadi unggulan dari Golkar ini adalah dia tidak berbau. Jadi Bapak, Ibu, Mas sama Mbaknya kalau nanti habis ngecek rumah ya atau ngecek ruangan ya tidak perlu khawatir. Kenapa? Karena tidak akan menimbulkan bau yang menyengat atau keras ya. Itu juga salah satu merupakan keunggulan dari Gopas dan dia memiliki kering sentuh yang cepat. Kering sentuh ya, kering sentuh itu dalam artian kalau kita sentuh seperti ini aja 20 menit dia sudah kering ya. Itu juga salah satu keunggulan dari produk Gopas ini ya. Disiplin itu mudah dibersihkan, serta Gopas yaitu cat sintetik berpengencer air ya. Sekali lagi, jika Bapak Ibu, Mas sama Mbaknya membutuhkan cat ini atau informasi tentang produk ini ya, produk ini sudah tersedia di Istana Bangunan dan Bapak Ibu, Mas Mbaknya bisa mampir ke gerai Cat jika ada pertanyaan-pertanyaan ya yang mungkin belum tersampaikan di sesi ini ya. Terima kasih atas perhatiannya ya. Cari Cat, cari program. Yang akan menjelaskan mengenai pada sahabat perkawinan yang mau mencari cat dengan pilihan warna yang terbaik dan juga harga terbaik, maka langsung ke Istana Bangunan karena cat propan lagi promo. Sesuai dengan sebelumnya, cari cat, cari propan. Teman-teman semua yang sudah ikutan acara PETI kita hari ini, tema PETI kita hari ini adalah Aurora Sky. Jadi aku akan memberikan step by step untuk tahapan melukisnya. Oke, teman-teman boleh mengambil untuk kuas yang pertama, memakai kuas yang besar terlebih dahulu. Jadi untuk warna pertama kita akan menciptakan warna ungu, yaitu warna ungu merupakan campuran warna merah dan warna biru. Oke.